berarti Anda sudah memposisikan sebagai seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha di situ. Ada dua spirit yang harus Anda benar-benar, sebenarnya tiga ya, kita mulai dari nomor tiga dulu. Anda harus bermental tangguh, karena menjalankan usaha itu memang awal-awal terutama itu nggak mudah. Itu Anda butuh butuh mental yang tangguh, nggak boleh manja, dan Anda ketika Anda mengalami kegagalan justru itu adalah sukses yang tertunda. Dan supaya Anda tidak jatuh ketika Anda mengalami kegagalan, Anda harus ada lingkungan yang positif, yaitu di teman-teman yang suportif, komunitas-komunitas fotografer. Nah, kalau di BSP itu kan ada komunitas Trubis Fighter, itu kita saling mensupport di situ. Itu yang nomor yang ketiga. Yang nomor dua, yaitu Anda harus, lebih tepatnya ya, Anda harus banyak berkolaborasi. Berkolaborasi. Ada fotografer yang pinter motret, tapi nggak tahu cara jualan. Tapi banyak juga yang pinter jualan, tapi nggak tahu cara motret. Itu adalah berkolaborasi itu. Kemudian yang nomor satu adalah, nomor satu dari sesuai dengan komunitas bisnis kita, selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di sini, kita tuh kalau mencari prinsip sukses hidup, nggak usah jauh-jauh, di Al-Quran sama hadis sudah lengkap kan, sudah lengkap. Assalamualaikum, saya Dudi Sugandi. Saya sangat senang sekali ikut acara seperti ini, bisa buat upgrade juga, karena saya pikir acara-acara yang dibuat sama FM ini sangat bermanfaat. Tidak hanya buat mengupgrade skill pengetahuan saja, tapi ternyata juga tadi ada sisi manajemennya. Jadi terima kasih buat teman-teman fotografer muslim, semoga bisa juga menghadirkan pembicara-pembicara yang memang berkualitas, yang bisa meningkatkan tidak hanya wawasan tapi juga etika dan memang fotografinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas inisiasinya fotografer muslim. Ya, saya selalu berdoa agar fotografer muslim bisa sukses, menjaga eksistensinya, dan bermanfaat untuk orang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini senang banget dapat kesempatan dari fotografer muslim. Saya pribadi nunggu-nunggu banget kelasnya beliau dari awal tahun, baru dapat kelasnya akhir tahun. Materinya pasti dibutuhkan oleh fotografer yang saat ini emang udah banyak bersaing untuk bisnis, bagus banget gitu. Jadi teman-teman, sayang banget kalau nggak hadir di sesi-sesi yang fotografer muslim buat. Insya Allah kedepannya akan ada lagi kelas-kelas dari fotografer muslim yang berguna, bermanfaat untuk membernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Bening, saya founder dari Bening Fotografi dan Bening School of Photography. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya di komunitas fotografer muslim. Yang membuat saya itu merasa senang sekali di sini adalah saya bertemu dengan fotografer-fotografer yang satu frekuensi. Selama ini saya menjalankan bisnis saya itu sebenarnya saya punya spirit bagaimana kita berdakwah melalui foto-foto, melalui visual. Awalnya saya merasa sendirian, seperti nggak ada temennya gitu. Karena kalau fotografer tuh biasanya kan, mohon maaf ya, dia apa ya, duniawi banget gitu loh. Jadi saya mencari teman-teman yang juga yang jauh lebih mementingkan akhirat. Alhamdulillah di komunitas fotografer muslim ini ternyata berkumpul teman-teman yang mereka lebih mengutamakan akhirat, mereka juga mereka mengutamakan dakwah lewat visual, dan alhamdulillah saya bertemu dengan saudara-saudara saya di sini. Pesan saya untuk teman-teman komunitas fotografer muslim ini, tetap maju terus, tetap semangat berdakwah dengan visual, dengan foto, dengan video, karena sekarang ini dakwah itu kan eranya era dengan foto video, dan sekarang itu kita harus menyesuaikan perkembangan zaman dan bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah atau pesan-pesan penting dalam Al-Quran dan hadis itu dengan cara yang mudah dipahami, dan itu melalui foto dan video. Kita sama-sama yuk, Bening Fotografi, Bening School Fotografi, dan bersama komunitas fotografer muslim, kita sama-sama berdakwah melalui visual. Semoga Allah memberkahi perjuangan kita berdakwah melalui visual. Dan kepada teman-teman, jangan menyerah dalam berdakwah. Kapanpun kita bisa berdakwah, karena Allah akan senantiasa memudahkan jalan kita kalau kita mengutamakan jalannya Allah. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dodi Bening, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fotografi.